Ngapa gig daing? Ha, ngapa gig kau datang ke rumah aku ni? Tak ada kerja lain ke kau ni selain pergi rumah aku ni? Ha? Kau apa? Eh, risau gak aku asyik-asyik kau yang datang ke rumah ni? Begini lagi. Kedatangan aku ke sini ni, aku ni nak bertanya sama kau. Benar ke kemarin kau keluar negeri lagi? Nih. Aku tengok foto-foto kau lawar nih, ha. Ha. Berarti adalah duit kau. Bayarlah pulik, biarpun sikit kau bayar aku nih. Keluar negeri? Keluar negeri apa pula, daing? Kata kau, eh. Allahu Akbar. Kanan dia pula lah, orang macam aku ni sanggup nak pergi ke luar negeri. Bukan sikit-sikit ungkos, kata kau, eh. Di mana pula aku nak merampok duit sampai bisa ke luar negeri? Masuk akal omongan kau ni. Hoak tu hoak. Itu tu foto-foto aku sanak tu, ah, Sungai Kupah. Ha, yang ada singa tu kan, maksud kau tu kan, itu Sungai Kupah, kata kau, eh. Yang ada gedung-gedung tinggi tu, itu Sungai Rengas. So akal nak ke luar negeri. Hoak. Eh, benar lah kulit lagi. Dah berkapur, berlumut dah aku di Pontianak ni. Tak pernah pula aku tengok Sungai Rengas tu ada gedung tinggi macam itu. Sungai Kupah ada benda menyembur kayak gitu tu apa? Kau buta kan aku ni lagi. Alah, kau ni. Eh, apa pula aku nak bual-bual pula, daing? Ha, inilah kau ni. Tipis pergaulan kau ni. Kau ni belum pernah pergi Sungai Kupah sekarang, kata kau, eh. Kau belum pernah pergi ke Sungai Rengas sekarang. Udah maju sekarang ni. Allahu Akbar. Untuk apalah aku nak bualkan kau? Kok misal memang kau tak percaya? Ha, yuk, aku bawa kau. Aku buktikan kau. Kalau sampai mana-mana ada, ha, apa? Kau mau bayar aku berapa, kata kau, eh? Ha, ayolah. Ayo boleh. Kalau sempat tak ada lagi, sakit kau kubuatkan kau. Kau nak butakan aku ni. Tapi ada syaratnya. Apa boleh syarat lagi? Ini tempat keramat, kata kau, eh. Bukan boleh sembarang pergi, ya. Ada syaratnya. Yang pertama sih udah pastilah kan harus ada duit-duit kan. Kau ada duit tak? Ada duit aku. Duit aku banyak ni, ha. Ha, ya. Syaratnya tu, pertama, ha, kau harus minum. Kerana badan kita ni harus disucikan dulu. Ha. Kau harus minum apa nama air mandi isap orang mati. Alamak! Ha. Mau tak kau? Selain itu apa lagi? Selain itu, ada. Ha. Kau harus mencium bau kentut orang yang udah pergi ke sana. Alah! Matilah aku. Eh, kau nak tengok singa mancur tak ni? Nak tengok gedung tinggi tak? Kok kau pingin? Aku sehari itu milih mencium bau kentut orang yang dah pernah pergi ke sana. Maka aku dah nyampe ke sana, kata kau, eh. Ha, kalau aku cium bau kentut, kentut siapa boleh nak aku cium lagi? Kentut akulah, daing. Oh, kan aku kan udah pernah pergi ke sana. Kau mau tak ni? Kau pingin tengok singa mancur, apa, nyemburkan air tak? Maju air sembuhnya tak? Udah, boleh. Cepatlah kau. Mau mana-mana ni? Cepatlah. Yakin? Yakin aku. Mat, tinggi gedung, daing. Ha, kau bayangkan tu. Udahlah. Yakin, ya? Kau cuma kentut aku. Baca anu, ya. Baca tu bukan ada arus ada sebelum kencium kentut tu. Bacakan hang kutu hang gitu, ya. Apa lagi? Hang kutu hang. Ha, hang kutu hang. Ha, nanti, ya. Siap? Udah? Tak ada kau macam-macam kan lagi. Tak ada. Nanti kau baca hang kutu hang gitu, ya. Siap ikhlas tak kau ni? Ya. Aku dah pergi tengok, Kak. Bukan je kau. Pat. Maju, gek. Maju lagi. Satu, dua, tiga. Heng kutu heng. Heng kutu heng. Heng kutu heng. Ah. Ngalah. Pahit pula aku cium. Itu. Ah. Ada lo merasa-rasa terbayang singa manco? Ada emang lagi? Minggu depan boleh dah kita pergi ni. Minggu depan. Boleh. Besok lagi. Ngapa pula lama nak? Mana pula besok, daing? Aku ada persiapan lah. Tapi bisa kak? Kau nak pergi lebih cepat. 3 hari ke depan kita dah bisa pergi dah. Apa lagi nak kau suruh aku? Kalau begitu? Tak. Cuma kau harus lebih banyak ya cium bau kentut ni, kata kau, weh. Alah. Satu je dah kembang dah batang nyawa aku lagi. Udahlah, boleh cepatlah. Tunggu dulu.
Anya. Ini kau kita nak pergi 3 hari kang. Kau tadi kan seminggu kita baru pergi. Kau nak lebih cepat, kau bekal untuk aku bawa balik ni. Nanti sebelum tidur, kau cium. Baca heng kutu heng. Nak mandi gitu gak? Cium ke? Heng kutu heng. Heng kutu heng. Baca sampailah habis kentut aku ni. Jadi, apa ini balik kau cium sampai di rumah? Iya, nanti aku nak tidur kan. Kau ambil lo kentut aku ni, kumpulkan lo. Dah boleh. Ya. Ni. Tunggulah lagi. Ya. Ini kan ni ya. Heng kutu heng. Heng kutu heng. Ini habiskan ya kuncium ni ya. Jangan sampai tak habis daing. Kalau tak habis sampai kau sana ni kerana badan kau tu mau disucikan. Ya udahlah boleh lagi. Kau baliklah. Jadi bila lah kita berangkat? 3 hari. Yang penting habiskan lu ni. Heng kutu heng baca ya. Iyalah. Baliklah kau. Makasih lah lagi. Heng kutu heng. Heng kutu heng. Heng kutu heng.